perbahasan mengenai undang-undang ini boleh kita teruskan, dan jika ada keperluan sedemikian oleh mana-mana lembaga umat, kita akan putuskan apabila perbahasan perbacaan kali kedua dijalankan. Ya, Tuan Yang Dipertua, dengan penuh hormat, apa yang dicadangkan oleh Ibu Timur tadi sebelum kita tangguhkan sidangan hari ini adalah berkenaan, memang saya Ibu Timur membangkitkan 53, 2 dibaca dengan 3 dan 4. Yeah. Dan dia simpulkan dengan 4, 53 kurungan 4, dan memohon ini berkaitan dengan pemindahan, amendment, di mana perlunya satu hari notis juga. Dan itulah yang diingatkan oleh Tuan Yang Dipertua tadi, timbalan Tuan Yang Dipertua tadi. Tapi itu saya tidak bergantung pada itu. Sebab saya, bagi saya, saya ada pendapat yang berbeza daripada Ibu Tongan. Itu keputusan yang hormat. Saya katakan bahawa jika ada keperluan untuk menangguh perbahasan ini, hendaklah dibuat ketika bacaan kali kedua nanti, dan kita bawa kepada majlis mesyuarat untuk memutuskannya. Saya rasa itu lebih, kita teruskan perbahasan ini isu yang sehingga kali kedua nanti. Ya, tapi yang berkaitan dengan Muhammad, isu yang dibawa oleh Muhammad ini berkaitan dengan jawapan yang saya bagi ini. Tak, isu saya sekarang adalah tidak perlu ataupun tidak berguna Dewan ini meneruskan dengan perbahasan belanjawan. Sebab itu saya mengusulkan di bawah 26.1c perbahasan sekarang ditangguhkan dengan jelas di sana. Sebab tak guna lagi kita meneruskan, dan sehingga esok saja untuk membenarkan Menteri Kewangan hadir dan memberi pendirian beliau, sama ada dia akan kaji semula belanjawan atau apa mana-mana. Tapi itu saja yang diusulkan dengan saya. Jadikan perbahasan yang hormat ini sebagai sebahagian daripada perbahasan yang akan kelak digulung oleh yang hormat menteri yang hormat. Jika ada keperluan untuk menangguh, hendaklah dibuat dan menerusi perkara 53, 54, 52 dan 53. Tapi Tuan Yang Dipertua, dengan hormat, tetapi seorang bawah, ya, ahli dewan ini di bawah 26 bila pun membawa mana-mana usul yang disenaraikan di bawah 26 kurungan 1. Mana-mana usul itu, ya, yang wajib atau yang patut, yang wajar pada keadaan sekarang adalah C. Usul untuk menangguhkan majlis mesyuarat, bukan usul untuk menangguhkan perbahasan. Itu saja yang tujuan usul saya. Sebab keadaan yang telah timbul daripada hujah-hujah bernas yang dibawa oleh Permatan Pau tadi. Jadi itulah asas usul saya. Dan saya memohon usul itu sekarang disokong oleh... Boleh saya sokong. Boleh saya sokong. Dan itu boleh saya sokong dan diputuskan. Yang Muhammad, diputuskan oleh majlis ini. Di mana keperluan untuk menyokong dan meluluskan? Bukan. Dia bila harus balik kepada majlis masyarakat yang Muhammad. Ya, boleh, ya. Boleh saya sokong. Saya tahu yang Muhammad. Tidak ada peruntukan untuk mengusur dan menyokong. Ini usul. Sebab itu saya katakan bahwa dia akan balik kepada majlis masyarakat. Sebab itu saya katakan bahwa perkara ini boleh dibuat apabila bacaan kali kedua nanti dibuat. Jadi mananya yang Muhammad, ya, saya tidak melihat keperluan terhadap 26.1c yang dibawa oleh yang Muhammad. Izin. Boleh. Kita kena faham apakah tujuan kita ada peraturan 26. 26 kurungan 1 meneraikan lebih kurang hampir 20, ya, jenis keadaan atau usul yang boleh dibawa oleh mana-mana ahli Dewan Yang Mulia ini tanpa pemberitahu. Itulah dia. Kebanyakan usul di sini adalah prosedur. Usul kalau katakan ada untuk menggantung kerja seseorang sebagai ahli, usul untuk mengeluarkan orang-orang luar dan sebagainya, beberapa jenis. Salah satu daripada usul ini adalah usul untuk menangguhkan perbahasan sekiranya perlu. Bagi hemat saya, sudah timbul satu keadaan di mana usul ini perlu bersebab hujah yang dibawa oleh Permatan Pau tadi. Tidak berguna kita teruskan lagi perbahasan yang kita sudah mula atas tentang belanjawan, sehingga kita dapat tahu sama ada belanjawan ini akan dikaji semula atau tidak. Ya, soalnya soal belanjawan yang Muhammad. Ya, betul. Okay, so, jadi usul saya sekarang, isu yang dibawa belanjawan yang dikemukakan ini tidak relevan. Ya. Itu isunya. Saya katakan bahwa sama ada perkara ini relevan ke tidak relevan, itu merupakan pendapat masing-masing, dan kerajaan mempunyai pendapatnya sendiri. Ya. Tetapi walau bagaimanapun